Jadi di sini aktivitasnya sehari-hari mulai dari kemarin itu memasak dapur umum. Ya. Kira-kira kita 1.200 sampai 1.500 bungkus untuk per hari ya pengungsi. Nah, ya. Per hari, Mas. Ini yep. ibu-ibu lagi bungkus nasi. Oh iya iya iya. Nah, benar-benar bahu jadi membahu kita ya, Mas. Bahu membahu. Ya. Betul betul betul. Mas, boleh Ini diceritain sedikit nggak, Mas, soal ini, Mas? Siap. Soal bagaimana Galena bersama IOF dan komunitas-komunitas lain ya akhirnya bisa bergabung untuk ikut dalam membantu penanganan bencana Semeru ini, Mas. Komunikasi Ya. atau koordinasi yang terjalin seperti apa, Mas? Kebetulan memang kita sudah ya komitmen untuk di kemanusiaan, di kebencanaan, Galena selalu bersinergi dengan IOF dan teman-teman komunitas yang lain. Biasanya kita juga sama teman-teman Badan Wakaf Al-Quran dari Jakarta. Jadi tidak hanya mungkin di tanggap darurat, mungkin di pasca atau recovery-nya, kita kemungkinan ya sedikit rehab, rekon di tempat-tempat ibadah, sekalian mungkin distribusi Al-Quran, kemudian seperti itu. Dan beberapa mungkin ya, ya. Kita lagi asesmen sih untuk beberapa rumah ibadah atau mungkin pendidikan yang bisa kita bantu bareng teman-teman, ya, tidak ya. Hanya Galena tapi ya lintas komunitas.